langsung kita kasih kejutan ya. Iya, nanti pokoknya kita harus surprise-in dia. Iya, Re. Gini datang teman-teman. Di. Itu di situ. Sebenarnya kalian kenapa sih? Kalian udah bosan ya temenan sama aku? Gimana ya? Ulang tahun Jini. Semoga kamu bisa selalu ngelakuin kebaikan ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup. Bisa lihat aku, tapi cuma sementara aja. Abis ini kalian nggak bisa lihat aku lagi. Gini, cakep banget. Wah, Gini Ayuna, Re. Jadi cantik banget. Makasih. Sadar. Selamat ulang tahun, Gini. Makasih ya kalian semua. Maaf ya, aku udah salah paham sama kalian. Aku kira kalian gak mau temenan lagi sama aku karena bosan. Ternyata kalian bikin kejutan buat aku. Makasih ya semua, aku pokoknya senang banget. Gak apa-apa, Gini. Iya, gak apa-apa. Yes! Batu permata aku tambah lagi. Makasih ya, Ayah. Selamat ulang tahun, Gini. Ajaib. Ayah aku kasih aku buat kado ulang tahun aku. Jadi kalau aku pakai ini, aku bisa dapat kekuatan yang banyak banget. Iya. Keren banget pokoknya. Ya udah, kita cari tempat dulu yuk buat makan kue ini. Coba saya. Ayo. 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 Semoga ayah dan ibu tenang di surga. Kakak semakin sayang ya kak sama aku. Semoga cita-citaku tercapai. Amin. Kita boleh nggak sih kasih kuenya ke adik itu? Boleh. Wah, sama-sama. Oh iya, bom bala bom bim bim. Beranilah kita semua. Wow.
Tommy kenapa belum datang dah? Tommy lagi ke toko buku, Tar. Katanya sih tadi mau nyusul. Raf, iku lombok aja akeh-akeh engko pedes. Ya enggak. Itu Tommy. Teman-teman, maaf teman-teman. Aku jadi telat nih. Iya, enggak apa-apa. Oh iya, Tom. Kau bawa buku apa itu? Oh, ini buku dongeng, Won. Mau lihat? Mau dong, mau dong. Aku juga. Wow, seru kayaknya ini. Kok pedes sih? Simon, orang cabenya nggak banyak banget. Aduh, Raffi, kamu pikirnya kok pedes segini sih? Minum dong, minum. Aduh, wajahnya ente, Mon. Aduh, Raffi sih cabenya kebanyakan. Enggak, ini cabenya nggak banyak-banyak. Emang segini pedes apa? Tuh. Makanya, makannya dikit-dikit, Mon. Jangan sampai ketahuan. Iya, jangan berisik. Enggak, Mon. Pak Ade, makan rujak dulu, Pak Ade. Wih, enak bener ini siang-siang makan rujak udah kayak pesta kebun. Iya, Pak Ade. Pak Ade, bagi minumnya dong, Pak Ade. Kepedesan nih. Kamu sih nggak doyan pedes, sok-sokan pakai sambelnya yang pedes. Nih, minum. Ini pedes banget. Siapa sih yang bikin sambelnya? Raffi. Kamu bikin sambelnya lebih pedes dari omongan tetanggaku. Bagi minum. Ya, habis tadi. Dihabisin lagi. Pak Ade, bisa tolong bacain dongeng nggak? Bacain dongeng? Iya. Hah? Dongeng? Pedes-pedes bacain dongeng? Iya. Oke. Dari kemarin dia itu ngerengek terus minta dibeliin minuman coklat yang sama kayak punya anak kamu, Mbak. Kata dia minuman coklatnya enak banget. Lebih enak dari yang biasa dia minum di rumah. Bentar ya, aku ambilin dulu. Ini Champion. Minuman coklat kesukaannya anak aku loh. Champion itu lebih berasa coklatnya, lebih enak. Aku aja suka, apalagi anak aku. Terus Champion itu satu-satunya minuman coklat yang ada telurnya. Minuman coklat yang ada telurnya? Champion ini satu-satunya minuman coklat berenergi yang ada susu dan telurnya. Kalau gitu aku mau coba dong, Mbak. Nih, kamu cobain deh. Makasih, Mbak. Ini sih enak banget. Lebih berasa coklatnya. Beneran lebih enak dari minuman coklat yang biasa anakku minum. Nggak cuman enak. Anak aku kalau habis minum Champion, energinya tuh kayak nggak habis-habis loh. Karena Champion ada susu dan telurnya. Kalau gitu, anak aku harus minum Champion nih setiap hari. Biar lebih semangat dan lebih berenergi kayak anak kamu. Haruslah minum Champion. Yang juara enaknya, juara energinya. Kalian kok pada kesini? Tuan Putri diusir dari istana. Hah? Tuan Putri diusir?